Bukannya Danang belum ditemukan? Dan di sini terlihat ya Jeffrey yang mendatangi pihak hotel untuk mencari tahu tentang Danang, sang sopir kapal mereka. Ada saksi mata yang mengatakan ke saya kalau driver Danang itu selamat. Dan tentu saja pihak hotel pun sangat heran ya kenapa Jeffrey mencari Pak Danang. Sementara mereka semuanya tahu kalau Danang belum diketemukan. Makanya saya perlu alamatnya untuk memastikan sendiri. Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada pihak hotel kalau Danang selamat. Tentu saja pihak hotel pun jadi bingung. Kemudian dia pun mengambilkan data-data Danang. Baik Pak, kalau gitu tunggu sebentar ya. Dan tentu saja semuanya pun masih bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang menyetir kapal mereka dan siapakah sebenarnya yang ingin mencelakai mereka. Ini Pak. Terima kasih. Kemudian dengan cepat pihak hotel pun memberikan data-data mengenai Danang. Dan kemudian langsung saja Jeffrey pun mengecek data-data itu. Boleh untuk saya? Difoto saja Pak. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan Jeffrey untuk membawanya. Pihak hotel hanya mengizinkan untuk memfotonya saja. Itu data milik perusahaan kami. Dan kemungkinan karena memang data-data itu masih diperlukan oleh perusahaan mereka. Kemudian ketika mau mengecek biodata pegawai Blue Ocean Hotel itu, di sini Jeffrey sangat kaget. Ternyata wajah yang ada di foto itu dan kenyataan beda banget. Dan tentu saja sekarang Jeffrey baru tersadar memang sepertinya ada yang memanipulasi semua ini. Dan tentu saja pastinya Jeffrey akan terus mencari tahu di manakah Danang sebenarnya. Nah tentu saja dia bingung banget ya, pastinya Jeffrey bingung ya. Kenapa Danang yang ada di biodata hotel ini berbeda dengan Danang yang menyetir kapal mereka? Tentunya bertanya-tanya dan semoga saja Jeffrey gak kelamaan ya untuk menemukan jawabannya. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.